Kapolres Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi mengumumkan yen putrana Emeryohkan Mumtaz alias Eril Cindegen tilar dunia balukar ditelem di wahangan Areswis. Mang ratus-ratus warga ngalakonan salat gaib di Masjid Al-Isyad anu tayalian di masjid hasil karya arsitek Ridwan Kamil. Dumasar karena surat tim Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Barat tanggal 2 Juni 2022 pikeun ngalaksanakeun salat gaib keur ingkang rayi Emeril Khan Mumtaz anu tayalian ti putra cikal Ridwan Kamil anu titeuleum di wahangan di Bern, Swiss. Minangka lajuning laku tina eta halte Pemprov Jabar ngageuing ka aparatur sipil negara sangkan ngalaksanakeun salat gaib di masjid tempat matuhna sewang-sewangan. Poe Jumaah pabeberang satu tas ngelakonan sholat Jumaah, mang ratus-ratus warga turta aparatur sipil negara ngelakonan sholat goib di Masjid Al-Irsyad anu pernahna di Kota Baru Parahyangan. Ari arsitek eta masjid teh apanan Kang Emil Kua Anjen. Pengurus DKM Masjid Al-Irsyad nembrakeun satu tas nampa surat edaran ti MUI katut Sekda Provinsi Jawa Barat pikir ngelakonan sholat goib anu dilaksanakan sabada sholat Jumaah. Eta halte geus diumumkeun ngaliwatan Instagram pengurus DKM Al-Irsyad. Untuk diadakan salat gaib dikhususkan untuk ananda kita ataupun putra dari Bapak Gubernur kita Bapak Insinyur Haji Ridwan Kamil, yaitu yang dikenal dengan Eril. Dalam Instagram kami sudah umumkan dari semalam ya, bahwa masjid memutuskan untuk mengadakan sholat gaib waktunya tepatnya hari ini dan di setelah sholat Jumat. Sajeroning kitu, ucapan bela sungkawa dikedahkeun ku para ASN di Bandung Barat satu tas dilakonan sholat gaib. Mirehna putra pangagengna beri kadang dia tacan ka dia kita tacan kapanas gitu. Mudah-mudahan Kang Emil sang ibu dipasihkan dengan kesehatan. Pribadi saya ucapkan bela sungkawa sa dalam-dalamna sa agung-agungna menawi Pak Gubernur sareng kulawargina dipasihkan katabahan, kesehatan, mugia Eril di Tangtayungan mudah-mudahan anu diharapkeun ku masyarakat Jawa Barat khususnya doana dijabah, doana ditampi. Warga anu ngalaksanakeun salat gaib lain wae anu araya di jero masjid tapi tepi ka luareun masjid. Sakumaha anu geus pada nyaho eta Masjid Al-Irsyad teh mangrupa masjid anu desain arsitekna dijieun ku Ridwan Kamil taun 2008 tur tarengse diwangun taun 2010. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.